Kalau punya rekening BRI, hati-hati. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Uang saya di ATM, dikuras habis, hanya disisakan 57 ribu. Modusnya, mengatasnamakan orang BRI, menelpon kita, hanya bertanya ya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi ya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua perempuan, nomor PIN? Bukan, nomor ATM sama kode rahasia ATM. Oh, PIN berarti ya? Bukan PIN. PIN dia gak tanya. Kode ada 5 pertanyaan ini itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma iya atau tidak. Kan gitu kan? Kalau betul atau enggak gitu. Enggak, jawaban kita cuma ditanya iya atau tidak. Iya, yeah, yes or not. Iya, yeah, yes or not. Dan pertanyaan dia tuh semuanya benar sehingga jawaban kita pasti iya. Ketika semua kita jawab 5 pertanyaan tadi ya, maka uang kita sudah berpindah. Di rekening kita habis. Nah, di rekening kita habis. Dan ini saya baru terjadi hari ini, pukul 15.49 persisnya. Dan saya konfirmasi, ternyata betul uang saya habis dikuras. Korbannya di Bawaslu DKI berapa orang? Sudah 5, saya yang kelima hari ini. Dengan model yang berbeda-beda. 5 orang tuh Bawaslu DKI semua itu ya? DKI semua. Tapi model beda ya, kalau Pak Yanto skimming. Jadi scamming itu gimana? Oh, iya. Dari ATM. Ya, scamming banyak. Iya. Kalau ini yang ATM. Baru ini kok bisa begitu? Saya kalau hanya ngasih tahu begitu? Iya, ditanya itu saja. Nah, modelnya ditanya itu saja. Ini Panwas Jakarta Selatan. Katanya kalau kita bertransaksi lewat macam-macam, tapi belum tahu lah. Intinya seperti itu. Ini uang saya habis. Terserah semua. Tinggal hanya 57.500 hari ini. 14. Jadi ditelepon hanya menanyakan nomor rekening? Iya. Bukan nomor rekening. Apa tadi? Tanya nama kita. Apakah saudara Andi Maulana? Iya. Ya. Terus. Apakah nama ibu bapak? Nama ibu saudara? Bla 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 lah. Iya. Iya, disebutlah Yanti. Iya. Iya. Apakah alamat saudara ini? Ya. Di jalan ini nomor? Iya. Apakah tanggal lahir Anda ini? Iya. Apakah? No. Coba. Bapak saudara bawa ATM? Bawa. Apakah nomor ATM Anda? Bla 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 bla. Ya, kode ATM Anda bla bla bla. Benar? Berarti 5 pertanyaan. Dia tahu identitas sampai nomor itu ATM. Itu dia. Oh, ya enggak tahu lah intinya. Tapi ini modus baru. Setelah itu dia akan kirim SMS. SMS-nya begini. Nah, ini ya, yang akhirnya orang BRI bilang hati-hati kalau terima SMS seperti ini. Nah, ini. Ini, Bang. Nah, dia akan kirim SMS ini terakhir mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak sebagai nasabah Bank BRI, ya kan? Percaya dengan Bank BRI. Selamat sore, mengganggu akses Bapak, tutup, selesai. Maka uang kita sudah pindah, sudah enggak ada di rekening. Ini Bank BRI lagi. Iya. Nah, gitu, Pak. Kasih tahu ke teman-teman. Ya, ini kita share nih ya.